Masuko itu. Masuko. Webex. Webex. Link tadi. Ngasih judulnya Yulia ya, Bu ya. Ya. Oke, kalau saya. Oke, saya tinggal kita tombol kan? Start ya, Bu. Betul. Ya. Bismillah, mudah-mudahan. Saya nyoba nih, Bu. Revi. Di mana dia ngari Revi. Revi. Yulia sudah siap? Sudah. Ya, sudah. Saya cari tempat biar nggak berisik. Bu Revi udah oke ya? Bu Vivi, ini kan merekamnya ada speaker, ada ini ya Bu ya, dua-duanya ya? Mikrofon dan speaker ya Bu? Dua-duanya? Mikrofon dan speaker ya? Saya klik ah. Oke, terus nanti tinggal start kan ya Bu? Oke. Ya oke, dan oke siap ya Bu? Moderatornya siapa ya Bu Sini juga? Bu Unas, saya mau coba ngerekam. Saya rekam. Moderator siapa ya? Bu Revi moderator, Vivi host. Bu Vivi. Iya Bu Revi, jadi hostnya dipindahkan ke sini dulu. Pindahkan dulu Bu, ke Bu Vivi. Diklik di nama ya Bu ya. Okay. Ya, silakan Bu Vivi dimulai. Jadi yang presenter hari ini Ibu Yulia. Iya. Ya. Yulia Suci Rejeki. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, saya guru di Bintara 12 seperti Ibu bilang tadi. Saya coba share tentang cara membuat video keren dari HP. Saya langsung aja Bu ya. Yang akan saya pasang adalah aplikasi KinMaster. Mungkin beberapa juga sudah mencobanya. Latar belakangnya seperti yang kita tahu kalau bahwa antara video dan foto itu sulit dipisahkan ya, karena keduanya merupakan bukti otentik di setiap momen seseorang. Antara video dan foto bisa digabung atau bisa juga dipisahkan. Namun tidak jarang juga dalam keseharian, terutama kalau saya alami, kadang foto-foto atau video itu kita buang aja begitu saja, karena tiba-tiba ada notifikasi kalau HP penuh, HP kepenuhan. Akhirnya itu dokumentasi tadi belum diapa-apain, akhirnya kita buang. Atau untuk menyikapinya, kalau saya 3 bulan sekali akan memindahkan ke laptop, tapi kalau sudah masuk laptop ya sudah dibukanya
tahu kapan lagi. Disimpan saja. Nah, untuk itu saya belakangan ini lebih sering membuat semua dokumen itu dalam bentuk video, terutama kegiatan sekolah. Setelah jadi, saya akan share lewat YouTube, karena video-video sekolah itu kan membuat salah satu apa ya, kegiatan kelihatan jejak sekolah kita dari video-video itu. Dan anak-anak itu sangat suka ketika saya udah angkat HP itu, mereka akan bilang, masukin YouTube ya, masukin YouTube ya. Mereka akan senang kalau diliput dirinya ada di YouTube itu. Dan kenapa saya bilang cara mudah, karena kalau dengan KeyMaster ini tidak perlu harus buka laptop, duduk di depan laptop, atau membawa kamera serius yang dengan seperti ala fotografer. Karena tugas kita sebenarnya adalah kan guru kan, bukan fotografer juga, tapi bisa kita sisipkan beberapa kegiatan anak. Memang saya memang sering memoto atau membuat video tentang kegiatan anak-anak itu. Caranya pertama adalah next, bentar ya. Di situ layarnya tidak berubah ya? Saya sudah pindah ke latar belakang, di situ layarnya belum berubah ya? Halo Ibu Vivi. Ya, layarnya sudah berubah. Oh ya, sudah Bu. Oke. Ya, ini tampilan awal di KeyMaster-nya seperti ini. Kemudian tombol yang warna bulat merah itulah yang kita untuk memulainya. Tapi nanti saya akan jelaskan lebih langsung dari aplikasinya. Kemudian setelah kita klik tanda tambah tadi, itu berarti kita ingin menambahkan video. Dia akan menuju ke galeri foto kita, dari foto WhatsApp, foto screenshot atau kamera seperti itu. Selain video, kita bisa menambahkan musiknya. Ditambah lagi dengan backgroundnya. Nah, kalau gitu saya ingin langsung aja ya, saya soalnya orangnya praktek. Langsung praktek aja ya Bun ya. Saya akan bawa ke aplikasi KeyMaster. Oh ya, sebelumnya bisa di-download di Play Store. Ini namanya KeyMaster seperti ini. Yang merah logonya. Karena saya sudah diinstal, jadi langsung tinggal open ya, tinggal dibuka. Kalau mau coba, berarti install dulu. Setelah install, baru open. Dibuka. Dengan adanya KeyMaster ini, buat saya, yang orang-orang yang bilang menunggu itu sesuatu yang membosankan, buat saya tidak. Karena saya bisa menunggu, lalu saya bisa buat video. Saya bisa buat video dari semua galeri saya. Oh ini sebentar, saya hapus dulu yang ini tadi. Oke, kita mulai. Saya ingin tunjukkan satu contoh yang saya sudah buat tapi belum saya ekspor ke YouTube. Kemarin ini siswa saya ikut lomba FLS 2N. Saya menambahkan efek musik untuk mengiringi puisi dia. Dan menurut saya ini akan kelihatan lebih bagus daripada hanya suara anaknya saja. Sudah, kita mulai sekarang. Cara membuatnya adalah dari tadi yang logo tanda tambah ini. Klik, lalu nanti akan tampilannya mau seperti apa, yang horizontal, vertikal, atau square. Kalau saya biasa pakai yang horizontal, karena nanti masih bisa di cropping lagi. Lanjut, kita akan pilih ada lingkaran, lalu ada tulisan media, istilah akan dimasukkan foto-fotonya atau video.
ini langsung menuju ke galeri saya, galeri yang tempat album-album ya. Mungkin saya akan kasih contoh ke foto yang baru aja ya. Kemarin hari Kamis anak saya baru wisuda, yang gampang aja saya cari dari situ. Fotonya masih masih deket nyarinya. Misalnya ini, saya pilih satu foto ini, dua, lalu saya pilih tiga, empat. Nah ini fotonya saya pilih empat, kalau sudah selesai lalu saya harus klik tanda checklist di atas kanan. Itu berarti sudah selesai. Saya mau tambahkan lagi media, tambah video. Saya pilih WhatsApp video. Lalu saya mau taruh posisi dia sedang wisuda kemarin. Oke, sekarang kita akan melihat tampilannya. Seperti ini. Tapi ini masih sepi kan, jadi kita harus menambahkan audionya. Ini di sini digabungkan antara video dan foto. Di situ ini videonya. Saya sekarang ingin menambahkan audio. Kebetulan saya sudah menyiapkan lagu kemarin, itu lagu yang kita sama-sama tahu ya, yang Gaul Jamus Wijitur, kan lagu kampus banget. Tambahkan. Oke, maaf salah, saya harusnya digeser dulu. Ini kalau ada yang kesalahan diklik, lalu masukkan tempat sampah di sebelah kiri. Oke, saya geser sini karena saya mau lagunya mulai dari foto pertama. Selain menambahkan lagu dari galeri lagu saya, saya KineMaster juga menyiapkan lagu. Di sini SFX Asset. Ada beberapa lagu yang disiapkan. Nah, misalnya mau yang mana, kita tinggal download. Kalau sudah download, dia akan masuk ke dalam musik aset. Ini saya udah pernah download dua kali lagunya. Oke, yang sekarang kita pakai lagu Gaugiamus Ijitur. Gaugiamus Ijitur. Oke, tambah. Oke, sekarang kita mau lihat tampilannya. Oke, ini suaranya tadi saya sempat kecilkan. Kalau untuk lebih besar lagi suaranya, kita klik tanda speaker yang di atas. Nah, ini dibuat, ini udah 100. Mau 100 lebih tuh. Kita lihat lagi hasilnya. Saya rasa Bapak Ibu juga sering membuat video ya di sekolah, atau murid-murid kita kan bagus-bagus ya, kreatif-kreatif ya. Itu kalau buat saya sayang sekali kalau tidak didokumentasikan, jadi saya sering membuat seperti itu. Nah, saat ada double dua suara begini, salah satunya bisa kita kecilkan, apakah yang dari videonya atau yang dari musiknya. Kita bisa mengecilkan ke arah sini, lalu videonya dikecilkan suaranya, atau mau tetap besar dari sininya. Oke. Nah, sudah, lalu kita juga bisa menambahkan nama tulisan. Sini misalnya saya ingin menulis nama anak saya, wisuda Adi. Oke. Lalu inginnya tulisan ini ada sepanjang video berjalan atau hanya di depan. Kalau hanya di depan ya kita yang segini, tapi kalau sepanjang video ini berlangsung ada terus tulisannya, kita bisa tarik terus sampai ke ujung, maka akan tulisan itu akan ada terus. Sekarang kita lihat lagi tampilannya. Nah, tulisannya ada kan? Oh ya, warna tulisan bisa diubah juga. Sepertinya kalau di sini penempatannya agak tabrakan ya.
ketika sampai sini tulisannya sudah akan hilang karena saya tidak tarik kuning itu sampai ujung. Lalu untuk perpindah seperti juga pada PowerPoint, perpindahan foto ada transisinya ya, seperti kita sudah tahu kan Kak, bisa geser ya, bebek sih transisinya, bisa yang ini atau di oke, atau kita mau transisi yang lain. Dengan cara ini oke. Sekarang kita lihat lagi apakah sudah sesuai keinginan kita. Nah, itu tampilan fotonya karena kita sudah setting tadi bagaimana transisinya kan. Lalu kalau ingin fotonya berjalan lebih lama lagi, biasanya standar foto itu adalah 8 menit, 6-8 menit. Klik waktunya, ini kelihatan kan ada angkanya. Nah, itu durasinya. Fotonya kalau mau di crop, kalau gini kan kurang bagus nih tampilannya. Saya mau pertama adalah penuh gambarnya. Ini terakhir penuh. Yang pertama di zoom. Ini atas, yang atas itu berarti akan tampilan pertama. Mau di zoom. Yang bawahnya mau wide, mau lebar tampilannya. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Nah, dari di zoom lama-lama akan gambar full. Seperti itu. Banyak lagi efek-efek lain di sini yang bisa dicoba. Semakin sering dipakai, ya bisa explore ya, dan nggak usah takut salah karena di pojok kiri atas itu ada undo-nya yang melengkung ya. Ini kan ada undo tuh. Jadi kalau salah ya sudah, dari ulang aja begitu kalau buat saya. Jadi nggak usah khawatir salah. Oh ya, kalau sudah selesai, kita akan lihat itu secara full. Ini dikasih judul dulu, ini masih untitled. Oke, saya kasih judul dulu misalnya Wisuda Adi. Oke. Lalu di sini lihat tampilannya secara lebih besar. Sudah, biasanya saya langsung mengekspornya. Dia akan saya keluarkan, pilih yang resolusinya 720 itu yang paling bagus, lalu saya pilih ekspor. Nah ini ada, oh ya, KineMaster ini gratis ya, tidak berbayar, kecuali kita ingin menghilangkan logo mereka. Ini kan ada saya sih pikir nggak apa-apa lah, bayar aja, nggak usah bayar. No thanks, export with watermark. Jadi ada logonya nggak apa-apa buat saya. Ya. Lalu di export, ini butuh waktu beberapa menit. Kemudian kalau sudah jadi itu, saya akan exportnya ke YouTube. Kayak tadi ini yang puisi saya bawa ke channel YouTube saya, misalnya seperti ini. Ini video-video saya. Oh ya, kalau kita ingin masukin lagu, nanti saat di YouTube-nya itu ditulis nama penyanyi dan judulnya, karena ada beberapa produser yang tidak mengizinkan lagunya dipakai. Kayak seperti ini saya buat 4 dan ditolak. Saya tidak bisa karena saya harus beli lisensi dari lagu itu. Ya udah, sudah gak jadi aja kalau gitu kan, karena ribet urusannya ya kalau dengan produser, ada dia harus mengambil viewer saya segala macam. Ini video-videonya yang saya buat ya, kadang sih juga masih amatir banget ya, tapi begini juga anak-anak udah senang. Dan oh ya, kalau saya boleh cerita, pertama kali saya buat ini adalah saya emang mungkin saya orang yang harus diujung deadline. Suatu hari Kak Sudin ke sekolah saya, kepala sekolah sedang tidak ada, operator tidak ada, jadi saya dan wakil kepala sekolah menemani Bapak untuk mengelilingi sekolah. Kemudian Bapak Kak Sudin bilang, coba bikin profil sekolah. Dia bilang,
Oh sudah Pak, sudah Pak. Banyak kok sudah saya banyak bilang, kok, di YouTube saya sudah sharing beberapa kegiatan. Enggak semuanya. Semuanya maksudnya iya semua secara keseluruhan. Terus saya mikir bisa enggak ya? Foto sih banyak tapi kan ini pasti apa? Bertebaran di mana-mana. Akhirnya saya bilang, oke Kak, berapa lama Pak deadline-nya? Berapa hari? Satu hari. Satu hari. Besok kumpulin saya kan bisa satu hari mana saya bisa ngumpulin foto. Akhirnya satu minggu deh Pak. Nah, akhirnya tiga hari dikasih waktu saya buat. Nah, kalau dalam tekanan akhirnya saya mulai bangkit sepertinya. Ini salah satu profil sekolah yang saya buat. Lumayan ngumpulin foto 2 tahun. Ini pertama kali saya buat menggunakan Kin Master. Karena ternyata emang setelah kita setor ke Sudin dan ditampilkan. Jadi saya tunggu pas saya ke Sudin saya lihat, oh iya ditampilkan. Senang juga kan. Profil sekolah kita ada bersama profil sekolah lain. Oh my god. Sebentar, kenapa pengawas saya nelpon? Sebentar ya, saya reject. Pengawas saya nelpon. Ya saya rasa. Di sini saya menggabungkan 3 lagu. Jadi foto, video, ini handshake saya kalau pagi dengan murid-murid. Harusnya kembali lagi ke foto lagi. Jadi kita bisa menggabungkan antara foto dan video. Saya rasa ini saya sering ajak teman-teman saya yang kepala sekolah, ayo Bapak Ibu harus buat profil sekolah. Jadi ketika orang mencari tentang SD atau sekolah itu akan keluar naik gitu kan, tapi jangan sampai nyari sekolah itu kok nggak ada gambar apa-apa, nggak ada videonya, padahal sekolah itu selalu ada kegiatan. Itu makanya saya ingin berbagi di Vicon ini adalah cara membuat video yang mudah, cuma di genggaman tangan aja. Saat kita lagi naik kereta atau di bis atau menunggu, jadi buat saya menunggu itu bukan membosankan karena saya bisa melakukan banyak hal, asal ada colokan ya, powerbank kalau mati tiba-tiba beda lagi ceritanya. Oke, saya rasa segitu saja presentasi dari saya tentang Kin Master. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya bingung kembalikan ke layar tadi gimana ya. Ini saya begini terus saya kembali ke layar presentasi saya gimana ya. Stop sharing aja. Stop sharing aja. Oke. Okay. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, okay. Mau bertanya ya. Oh, oke. Okay. Bu Revi ya? Saya Yulia. Iya. Bu. Ini presentasinya bagus sekali tentang Kin Master. Perkenalkan saya Ibu Ari. Oh, iya Ibu Ari. Saya bukan instruktur tapi mungkin beberapa hari ini enggak tampil. Saya dari VC35. Oh, iya. Saya udah sering pakai Kin Master Bu, yeah. Memang ada beberapa hal yang saya agak kurang ngerti, itu yang masalah audio, yeah. Gimana caranya kalau misalnya di Kin Master kita nggak sih kita diperbesar audionya, terus kalau ketika orang ngomong audionya dikecilin, seperti itu. Bisa. Itu yang tadi saya mau jelaskan, tapi memang saya hanya sekilas saja, saya kembali ke sana ya. Kin Master. Ya sebentar, saya buka dulu ya. Saya buka ke tadi aja sini ceritanya saat video ini berjalan. Yang posisi sudah dipanggil satu-satu, saya mau suara di
di tempatnya kedengaran dan lagunya saya hilangkan gitu ya Bu ya. Dikecilin ya. Ya, lalu berarti yang lagu kan yang hijau nih. Klik terus saya di atas ada speaker. Oh, oke. Ya, speakernya diturunin aja sampai habis. Itu nol, udah nggak bersuara. Kalau misalnya suaranya mau kecil mungkin agak ya. Oh, yang seperti tadi puisi itu kan dia hanya sedikit mendayu-dayu gitu. Ya terus dia mau kecilnya mau sampai mana misalnya? Oh sampai sini aja. Habis itu digedein lagi di sini ya udah dinaikin lagi di sininya. Set, naik lagi gitu. Jadi ada batas-batasnya. Sampai sini. Satu lagi Bu. Ya. Misalnya gini, potong gambar. Oh ya, potong. Iya. Yang buat variasi itu lo 3D gitu. Itu padahal suka nggak bisa kenapa ya? Jadi ada video terus mau disisipin di tengahnya atau bagaimana? Ya betul, kan ada video nih, kan ada yang nggak bagus. Oh mau dibuang ya? Oh ya. Terus saya cut, terus saya mau selipin ada kayak animasi gitu. Kok nggak bisa ya? Dia bilang, dia bilang terlalu pendek. Gimana ya caranya? Bentar, kalau saya biasanya kan, tapi ibu motongnya udah bisa ya? Udah bisa ya, kan papang kan pakai gunting, nah, ini kan ada gunting nih ya. Ini kan yang panjang, nah, ini kan panjang kan yang video kan, terus yang mau digunting, kalau yang paling atas itu trim to left ya, berarti yang dipotong yang kiri, nanti yang hilang, yang kalau saya klik yang atas berarti yang hilang yang kiri. Tapi kalau saya potongnya pilihnya yang sebentar. Aku kemarin tuh yang split and playhead. Nah, terus ketika mau diselipin di animasi itu enggak bisa. Kenapa ya? Yang ini ya, slip at playhead ini ya. Split at playhead. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, ini kayak gitu tuh. Nah, yang kayak gitu terus saya mau selipin animasi di tengahnya. Padahal dia contohinnya bisa ya. Entah. Kalau saya belum pernah coba itu. Karena itu gregetan saya ngerjain itu. Maksudnya belum pernah ngerjainnya. Karena agak saya kadang potong nyambung gitu. Karena agak gregetan saya. Gregetan itu apa sih? Kelamaan. Kelamaan kan harus nyesuaiin antara musik sama video. Kan saya udah harus nyesuaiin musik dan video. Tambah lagi itu saya suka nggak terlalu detail gitu Ibu. Saya belum pernah coba. Saya belum pernah coba Ibu tapi. Ya, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Maaf ya, saya belum pernah coba itu Ibu. Enggak apa-apa Bu. Saya makasih tadi udah dapat ilmu yang tentang apa videonya dinaikin itu apa audionya dinaikin itu. Terima kasih. Sama-sama. Menjawab Bapak Ibu. Bu Yuli ya. Ya silakan. Tidak. Yang ini aja nih Bu, kalau tadi ini yang saya bilang kalau dia sebenarnya sih saya pengen juga kadang-kadang bayar ya karena sering pakai. Karena kan kalau bayar jadi agak lebih keren gitu ceritanya. Tapi saya juga bingung nih bayarnya kemana, kayak harus pakai Mastercard dan segala macam. Jadi kalau kita berbayar, ini logo yang ada di atas kanan itu Made with Kin Master itu hilang. Kalau kita bayar, terus ada beberapa fasilitas yang kita bisa pakai. Ini kan kalau kayak gini kan nih ada kan tulisan Made with Kin Master-nya kan, itu kalau gitu tuh ketahuan yang gratisan. Jadi kalau kita bayar, kita itunya bisa logonya bisa hilang dan ada beberapa fitur yang nanti ini harus bayar nih enggak gitu. Tapi tadi kalau saya lihat ada free trial 7 hari ya. Kalau yang buat belum pernah coba karena saya udah pernah coba.
yang baru pertama kali pakai coba aja diklik 7 hari harus bikin ya, terus-terusan biar nggak rugi. Seperti itu. Ya, sudah. Oke. Saya kembalikan. Oke, silakan Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Revi. Dan Ibu Yulia presentasinya sangat keren, Ibu. Terima kasih. Inspirasi kita untuk membuat video buat acara keluarga maupun oh iya benar. Sekolah. Iya, acara keluarga acara juga. Keluarga. Iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bisa stop sharing. Saya stop sharing ya. Ini saya save ya, saya save ya. Iya. Tombol merah kan ya stop sharing.